Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Neng Bunga ya. Bersyukur seberapapun gaji kita tetap kita syukuri. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, empat, 5.300. Itu kurang lebihnya 10 juta ya teman-teman. Dan ini bulan ini insya Allah saya racing dari gaji 10 juta. Dan saya akan berada di tengah-tengah keluarga saya. Semoga keberkahan berlipat ganda selalu mengiringi kita semua. Ya. Karena keluarga adalah yang paling berharga. Mungkin jika dibanding dengan gaji 10 juta ini belum ada ininya ya, tapi insya Allah. Lanjut perjalanan ke ibu kota. Ini lagi menunggu kereta ya, teman-teman. Dan ini kereta yang menuju ke Luowu, Makau, Cina sudah berangkat. Di sebelah sisi kita menunggu kedatangan kereta menuju ke ibu kota Hong Kong. Ini kereta yang kita tunggu sudah sampai, kemudian kita lanjut perjalanan. Setelah sampai di pusat perbelanjaan pasar murah tradisional Sam Sui Po, di sini saya berada di exit B ya. Ini pusat perbelanjaan segala macam rupa. Apa yang kita butuhkan semua ada di sini. Ini berada di exit B2 ya, kita naik kereta itu. Kita mau belanja apa saja di sini sudah siap sedia. Tinggal pilih dan tinggal membawa uang saku yang banyak. Kemudian kita lanjut ke ibu kota. Ini bertepatan di Victoria Park ya, di rumput hijau. Sekarang pembersihan ya. Di pinggir jalan itu nggak ada yang jualan lagi. Biasanya kan banyak yang jualan. Sekarang dibersihkan. Saat di Victoria diguyur hujan dengan tiba-tiba, kemudian lanjut perjalanan pulang. Ini di area Kowloon Tong ya. Saya minggu ini kan liburnya naik kereta, tidak naik bis.
Sesampai di rumah, kita beres-beres, langsung istirahat, ya. Tidak lupa menyiapkan makan malam untuk sendiri. Di sini saya hanya makan telur rebus dan minum kopi, karena kalau belum minum kopi itu rasanya puyeng. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video sederhana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.